rambut benar. Kadang kita kalau salah potong suka enggak pede kayak gitu kan. Iya benar. Kayak aku sekarang aku ngikutin. Emang salah potong nih enggak kan? Enggak, maksudnya dong, ngikutin keren. Zaman kayak sekarang 2015 banyaknya yang pakai cepak. Ya. Terus rambut ininya banyak kayak gitu, enggak maksudnya enggak dicukur kayak gitu. Nah, kalau misalkan cewek kayak gimana? Kalau ini kan gitu cuma cepak doang, gampang lah kalau cowok. Kalau cewek kan banyak ya, mungkin kalau dulu sih rambut suka di curly-curly, cuman kan kalau buat yang tua-tua mungkin, tapi kalau sekarang rambut udah ya lurus, terus kalau dikuncir tuh dipakein bandana, terus di kepang-kepang nih, lihat nih sahabat dahsyat. Jadi keren imut-imut gitu. Tapi kita lihat sos udah keren semua ya. Tadi tips yang pertama disuruh pakai baju yang warna terang udah dipakai. Pakai aksesoris udah keren. Dede lebih kayak Rita Sugiarto ya, Dek. Dede paling ngejelek, Dede itu paling muda Dede di sini. Iya, Dede. Tapi kayaknya Bu Ayu kayak masih kelihatan tua ya, kurang apa ya? Kurang muda yang benar-benar ya. Apa karena lemak atau gimana? Gak ada. Nah, kalau oh iya ya, karena lemak. Oh, dan ini tips yang terakhir, bukan terakhir sih, yang ketiga, yaitu sepatu. Sepatu itu penting banget. Benar. Sekarang Iki bakal kasih tutorialnya. Coba sekarang untuk host semua buka sepatu yang kanan. Sepatu kanan. Coba buka, udah dibuka, pegang, cium deh. Enggak. Maksudnya udah dibuka gitu, sekarang tukeran dengan sahabatnya. Sekarang lagi fashion loh, tuker-tukeran gitu. Jadi sepatu sebelah-sebelah beda-beda itu lagi gitu keren ya? Sekarang. Enggak, makanya kalau jalan-jalan tuh pakai sepatu warnanya ngejreng-ngejreng juga. Boleh tuker sama sahabat dahsyat juga yang tadi mau masuk siapa? Namanya? Yogi mungkin mau tuker sepatu sama host, boleh? Tinggal dipilih sepatunya suka yang mana. Iya. Yogi, lo, Yogi kalau mau pulang boleh lo. Oke, kita mulai dari Bu Ayu ya. Gimana sih? Kita coba dari yang Anas muda dulu. Shanas, coba Shanas. Shanas dulu deh. Saya tahu pernah dia coba fashion show, coba. Kan jalan dari sana ke sini coba. Ada musiknya. Nih, ada musik. Habis kemarin kena naik motor hujan pas. Musik. Nah, yo. Kemudian DJ di sini. Oh, cakep. Oke, wah keren nih. Keren. Sepatunya udah beda-beda. Sepatu udah beda. Baju udah ngejreng. Rambutnya udah kucir-kucir. Oke. Keren, oke. Oke. Keren. Keren banget. Sekarang coba Anwar, coba. Coba. Nah ini. Coba deh, lihat dong. Gaya melata kayaknya ya. Melata tuh lidahnya beda-beda gitu. Kan gaya melata bener tuh. Warna hijau. Oh, ala iguana kayaknya hijau. Woi, tepuk tangan. Sekarang kita lihat. Bang Denny cabut dulu, coba. Oh, Denny. Wih. Tetep maco. Rocker. Tetep maskulin ya, tetep keren. Dede, coba. Raffi Ahmad. Oh, ini R&B style nih kayaknya nih. R&B style. Oke, keren banget. Saya kapan? Oh, udah habis kayaknya udah ya. Ini dia. Udah, ini oh, coba, buat yang coba. Buat yang idola culik nih. Iya, coba. Oh, idola culik. Kok musiknya mati? Coba deh. Jalan. Oke. Oh, ini segar bugar nih. Dasarnya segar bugar tuh begini. Oke.
bakal ada Unaki lagi kali ya. Semoga kita kelihatan lebih muda. Bakal ada tips-tips lainnya lagi. Oke, ada satu lagi. Ada satu lagi. Ini yang paling muda. Keren. Keren banget apa? Coba jalan dong, Pak. Opa jalan dari sana. Yang fashion show. Opa yang fashion show. Fashion show, Opa. Ini dia. Oke, jajan. Opa Dasya. Oke, keren. Anak babe gue. Justru yang kelihatan muda malah ini. Opa. Pemenangnya yang paling muda adalah Opa.